panaskan minyak. Tumis bumbu halus yang terbuat dari 1 buah tomat kecil, 5 buah cabai merah keriting, 3 buah cabai rawit merah, 7 butir bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 cm jahe, 1 batang serai diambil putihnya, dan 3 butir kemiri yang sudah disangrai. 5 lembar daun jeruk buang tulang, dan 1 batang serai diambil putihnya dan dimemarkan sampai harum. Masukkan 150 gram ikan tongkol kukus yang sudah disuwir dan 75 gram jagung pipil. Aduk rata. Tambahkan 1 sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan 100 ml santan dari 1/4 butir kelapa. Masak sampai meresap. Menjelang diangkat, masukkan 7 tangkai daun kemangi. Aduk sampai layu, angkat, dinginkan. Untuk kulit, campur 250 gram tepung terigu, 1/2 sendok teh baking powder, 1 sendok teh ragi instan, dan 1 sendok makan gula pasir. Aduk rata. Masukkan 1 butir telur, 1/2 sendok teh garam, dan 160 ml santan dari 1/4 butir kelapa sedikit-sedikit sambil diuleni sampai elastis. Diamkan selama 20 menit. Timbang adonan masing-masing 20 gram. Bentuk bulat, pipihkan adonan, beri isi. Pilih seperti pastel. Diamkan 20 menit, goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan di atas api sedang sampai matang.